Ibu Zeron nggak tahu berapa puluh kali datang kepada Pak Imdad, mudhakare Pak Imdad, pentingnya Pak Imdad di Temboro. Jadi Pak Imdad di Temboro itu atas pengennya Kiai Ibu Zeron didatangi sendiri ke rumahnya mudhakare sekian jam, sekian jam, sekian jam. Masya Allah. Bener Pak Imdad? Ya, bener ya. Kadang-kadang Pak Yai ngajak saya mau anu ngarep Imdad biar mau jadi orang Temboro. Insya Allah. Ya silakan Imdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sederek dandan niki dalu niki alhamdulillah malam Ahad, malam Sabtu Zahri niki ngepasi kalian malam atawi hari musyawarah bulanan Temboro. Biasane musyawarah bulanan Temboro niku tenggene Ahad sing terakhir utawa malam Ahad sing terakhir. Tetapi karena Ahad yang terakhir itu nanti digunakan untuk musyawarah 4 bulanan yang dimajukan 1 minggu, maka musyawarah bulanan Temboro didamel sak niki niki. Kamangka niki September nembe tanggal pinten niki? 16. Tanggal 16. Lah pramila niki malam ini dan besok sampai besok pagi sekitar jam 10 itu nanti kita kumpul di sini untuk musyawarah bulanan Markas Temboro yang meliputi 10 kabupaten. Magetan, Madiun, Kodia Madiun, lalu terus Ngawi, terus Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, tambah Bluro. Seolah nek Madiun dihitung loro, nek Madiun dihitung siji, 10. Lah niki musyawarah yang malam ini nanti akan dilanjutkan dengan musyawarah Jawa Timur yang malam Jumat. Gitu. Lah malam Jumat Beijing, tujuan Beijing niku iku musyawarah Jawa Timur. Lah terus mulai Jumat Sabtu Ahad Beijing niku niku mengke barengan kalih musyawarah 4 bulanan. Nggih. Ya pramila niki pertama kali donga ilham Allahumma alhamna niki badhe diabsen riyen terus ngeten kersane enten sejene berapa yang hadir dari perhalakoh niku mongke halakoh sing dipanggil itu nanti selain menyampaikan berapa yang hadir juga menyampaikan jamaah 3 hari yang sudah dikeluarkan mulai awal September ngantos dimiliki. Terus nomor lorone, nomor lorone Dewi ini kok kan Dewi pun mufakatan bahwa dalam rangka musyawarah 4 bulanan itu setiap halakoh menyiapkan jamaah tiar minimal jamaah 3 hari. Jamaah tiar, jamaah 3 hari yang gerak di halakohnya sendiri. Lalu jamaah tiar yang disiapkan sekian jamaah. Nah jamaah tiar niku dewingi disepakati berangkat hari Rebu. Sesok, Ahad, Senin, Selasa,
Rebo sampai terakhir Dura Kemis. Ngeten nggih? Hadis. Jadi berapa jamaah 3 hari dari halaqahnya yang sudah dikeluarkan mulai awal bulan September dan berapa jamaah tiar yang disiapkan untuk keluar di halaqahnya masing-masing. Minimal jamaah 3 hari. Nggih. Pun dimulai saking Karas yang hadir. Kembali ada masing-masing setelah musyawarah, setelah musyawarah suruh kumpal kalau nyakal akalnya masing-masing. Ini pada kumpul kalakohnya masing-masing. Kumpul dengan kalakohnya masing-masing ini. Banyak sekali dari kalakoh-kalakoh yang hadir. Ini juga banyak dari kalakoh-kalakoh. Kumpul kalakohnya masing-masing. Kumpul kalakohnya masing-masing. Kumpul kalakohnya masing-masing. Kumpul kalakohnya masing-masing. Ini apa?